Yo 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 yo, welcome back in my channel. Hello Goibers. Oke, kali ini gua mau bahas tentang game yang ada yang terbaru yaitu Naik Agen. Oke, langsung aja check it out, kita playkan, guys. Nah, kita open dulu gamenya Naik Agen. Nah, di sini gua mau review ya tentang game ini. By the way, ini game baru juga. Nah, ini kategorinya otaku lovers, keren banget ya. Dan di sini baru gua cekin dulu, pertama kali juga ini Naik Agen gua mainin juga ini. Dan ini gamenya second recommended ya, dan support bahasa Inggris di sini, guys. Oke, kita di server terbaru yaitu namanya Street Fighter, dan di sini ada banyak banget servernya ya, udah sampai 19. Yang paling terbaru adalah Street Fighter. Oke, gua ada di server 19 dan gua langsung lanjut aja. Dan gini adalah first time main. Mungkin ada story-nya juga ya. Ini gamenya bagus banget nih. Nah, di sini ada story-nya juga ini, guys. Dan story-nya adalah tentang HAM, peradaban manusia ya, dulu dan sekarang. Jadi wow, oke, nice. Animasi grafik kartunnya bagus ya. Ini kartun dua dimensi di sini untuk ceritanya. Jadi dulu itu zaman peradaban Yunani ya, gambarnya yang lingkaran tadi itu. Dan muncullah para superhero dan iblis ya di sini. Dinamakan Saphir. Wow. Oke. Ini demonnya, iblis, demon. Wow. Mantap. Ya, ini Saphir, pejuangnya ya. Dia mempunyai kekuatan juga. Wow. Partikelnya keren. Untuk apa itu? Oh, ini kita play ya. Oke. Kita lanjut aja langsung. Nah, ini untuk game kontrolnya kayak gini ya. Dan penyerangannya. Wow, efeknya keren, guys. Ini pasti tiap karakter juga beda-beda ya. Guys, seperti angin, versinya versi angin ya. Untuk zoom in zoom outnya belum bisa nih. Oke, karakternya kayak gini, guys, bentuknya. Dan oh, mantap, aku suka. Oke, kita langsung coba untuk face scan. Kita masuk ke, wah, ini kok jadi musuh nih. Oke, goblin ya ini. Mantap. Ini ngapain nih? Oh, nggak bisa, kameranya nggak bisa digerak-gerakin, guys. Jadi searah ya untuk permainannya ini. Dan musuhnya banyak juga ya di sini. Oke. Jadi dia searah gitu, lajunya searah doang. Karakternya bagus-bagus nih, karakternya banyak banget. Mau kabur kau. Oke, Dragon Claw. Oke, kita ngelawan bosnya langsung. Ini apa ini? Oh, ini E-Fight. Golden Rock ya namanya. Oke, E-Fight-nya bagus banget sih. Kita ke pivot. Nah, ini combo. Oke. Kayak Sun. Ya, pukulan dari tombak ya. Tung.
Okay. Jadi besar itu tadi. Wow. Wah, ini karakternya. Okay, hi again. Name, I don't know your name. Aku nggak ngerti namamu. Okay, kita kasih nama dulu, guys. Kita kasih nama biasa, tetep ya Potter Indra. Oke, langsung aja cekidot, kita gas playkan lagi untuk gameplaynya, guys. Dan nanti untuk deskripsinya buat tahu memorinya kalian bisa cek di bawah ya. Oke, jadi di stack pertama kita langsung aja cekidot di challenge. Di game ini tuh untuk storynya kayak gitu ya, jadi kayak gini, guys. Kita kayak baca komik doang nih, bukan seperti Dragon Raja ya. Untuk gameplaynya pun gak bisa kita zoom in zoom out, dan karakternya cuman kayak gini bentuknya. Wow, wow, oke, mantap banget tinju. Ini ketua aja kayak gitu ya. Ini apa ini? Oh, ini ngarahin. Oke, yang di sini adalah portal combat untuk ngarahin. No. Oke, kita ibat. Kita combo. Ultinya. Oh, bisa ngaktifin ulti kalau nah ini. Wow. Devernya kayak robot, guys. Punya petinju One Punch Man. Ambil yang challenge kedua. Oke, kita ambil ke challenge kedua ini, guys. Dan ini kita ganti karakter lagi. Namanya Yi dan Huang. Polisi Yi Huang. Wow, untuk backsoundnya keren, asik ini. Lucu. Komiknya lucu sebenarnya. Nah, pung pung, aduh, yai, lu kayak bentuknya kayak gini, kostumnya dia. Oke, kita ambil, kita ganti karakter. Nah, kita memakai namanya G nih, guys. Oh, tadi iya, sama jadi. Ini kita pergi mana? Oh, pergi ke sini. Oh, kita hancurin nih. Hancurin si portalnya, jangan sampai keluar Pakde-nya ini. Siapa? Bukan Pakde ini. Wow. Oke, mantap jiwa. Kesetrum itu, pakai One Punch Man-nya. Ini Mortal Kombat ya. Lah, gebukinnya kayak gitu, guys. Anjay. Oke, kita hancurin dulu portal yang satu ini. Nah, ini dia Storm. Habis itu kita combo portal combat. Deng. Oke, kita putaran lingkaran nih, guys. Nah, Battle Factory. Oke, jay. Kita dapat reward nih. Nah, ini si karakternya Yi dan Wibunya mantep-mantep nih. Ini aktifin skill ganti. Oke, kita ganti skill. Habis itu kayak gini. Oh, ini udah bisa ini. Wah, duh. Aduh, aku nggak mau. Masih tutorial, masih di tutorial. Nggak apa-apa, guys. Nggak apa-apa. Sabar dulu. Kita coba untuk lanjutin lagi. Sampai kita nemu ya. Oke, kita langsung aja lanjut, skip lah. Set. Ya, gua hebat. Wah, ini apa ini? Ini anjing. Oke. Ini apa ini? Hah? Wow. Ini kita pindah sini. Oke.
Wow. Fork, bukan QB nih, bukan QB, tapi fork. Ya, ini OTW yang ngaktifin nih. Oke, enggak dapat, enggak kena. Oke, aktif. Bleng. Battle Factory, guys. Aja. Yeah. Oke, kita naik level. Ayo kita skip dulu lah. Sa? Saminasan? Ini ceweknya cantik banget. Siapa ini? Ini apa ini? Summon. Satu kali summon. Dapat kartu apa ini? Oh, dapat cewek. Oke. Okay. Bintang 1. Jadi di sini ada bintangnya. Namanya Huang. Kita dapat yang Huang, guys. Oke. Okay. Oke, kita claim. Nah, udah ini kayaknya. Nah, untuk karakternya kayak gini, guys. Segi agennya kita lihat orang-orangnya itu banyak banget ya untuk agennya. Dari agen 1, ini di agen ini ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6. 6, 12, 18, 24, 30. 32 agen di sini. Dan masih tahap update ini nanti bakalan bagus-bagus soalnya karakter-karakternya ini. Ini ada klub album. Album apa ini? Oh, jadi ada agen album dari foto-foto mereka ini. Oke, Huang Yi. Kita baru dapat 2 ya karakternya. Nah. Kita lanjut ini karakternya si cewek cowoknya si Huang dan si Yi ya. Oke, ini yang terakhir. Kita lihat gameplaynya si Huang itu kayak gimana. Kita challenge. Oke, kita ganti. Apa ini? Batu kertas gunting. Kita ganti cewek. Oke, kita ganti cewek. Oh, swipe-nya kayak Honkai Impact, guys. Dia larinya lebih cepat nih ya. Dan dia pakai pedang, pakai swordman. Wow. Oke. Kombonya bagus banget. Wow, apa itu tadi? Oh, jadi kalau serangannya kita serang. Oh, dia kena trap nih, guys. Habis itu kita combo skill keduanya. Dan skill tiganya kayak ledakan ya. Hei, kamu mau pergi kemana? Hei, jangan pergi kemana-mana. Ya, ini ultinya, guys. Oh my god. Keren ini. Sumpah keren ini. Mantap. Biao. Namanya Biao. Kita back. Oh. Ini agen dapat apa ini lagi nih, guys? Wah, kita naik. Oke, kita balik ke rumah. Ada telepon. Oh, jadi ada kayak gitu ya questnya. Ada suara juga. Ini centangin semua, udah. Lalu, wah, udahlah back dulu. Oke, gua udah level 5 di Street Fighter ya. Di server 19 dan gua new player di sini juga. Namanya adalah Night Agent. Gameplaynya kayak gitu tadi ya, guys. Agak dua dimensi gitu dan untuk swipe-nya kayak Honkai Impact. Untuk skill-nya wow, keren. Gua akuin keren juga. Oke, so kayak gitu aja. Jangan lupa bahagia. Oke, guys. See you next time and bye-bye.